Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah pelaksanaan serbukul ini antara Mas Andi Dewi Ajarsyah beserta Mbak Tina Agustina. Mudah-mudahan kita doakan telah sudah sah menjadi suami istri dan berpengasakina awal dan warahmat bintinya walaikum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pernikahan pasti ada tujuan. Tujuan yang pertama antara Mas Andi Dewi Andiansyah beserta Mbak Agustina pasti tujuan yang pertama yaitu mencari kebahagiaan yang hakiki. Setiap manusia barang tentu Bapak Ibu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal cangkul ia maju ke ladang memancing hakikat petani ingin hidup bahagia. Seorang nelayan dengan modal sampan ia maju di tengah lautan diterpa oleh gelombang dari kiri kanan dan kanan ke kiri mencari ikan hakikatnya pasti ingin hidup bahagia. Mas Andi beserta Mbak Alina menjadi satu dengan ikatan cinta yaitu dilaksanakan dengan pernikahan. Pasti tujuannya ingin hidup bahagia. Dan kita semua berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami hidup di alam dunia yang bahagia dan berikan kepada kami hidup di alam akhirat yang bahagia. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Andi kalau nanti sudah sah menjadi suami istri, bukannya punten Bapak Ibu sebenarnya kaya-kaya, umur saya lebih muda daripada pengantin. Jujur umur saya masih 24 tahun dan umur berapa kan? Lebih, kan? 33, lebih berarti kalau sebuah tua pengantin ya punya lebih tua pengantin daripada saya. Tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Sing apa yang jeleknya dibuang, yang baik-baiknya ambil bila perlu dilaksanakan. Mas Andi, Mbak Rina, ketika nanti sudah sah menjadi suami istri harus ada prinsip. Saya sering ngomong sama jamaah, prinsipnya apa? Prinsipnya sejuta.
Nanti Mbak Rina minta sama Mas Andi, Mas Andi saya minta 1 juta. Awas, biasanya kalau suaminya tidak ngerti nyampainya 1 juta, berapa 1 hari pengennya 1 juta. Bukan Bapak Ibu, kalau 1 hari pengennya 1 juta, kayak suaminya pusing. Tapi apa 1 juta? Yang pertama sesetia. Yang kedua yaitu jujur. Dan yang ketiga tak, yaitu takwa. Yang pertama setia. Mbak Rina minta sama Mas Andi, Mas saya minta setia. Dimanapun kamu berada, setiap detik, setiap jam, setiap hari, jika lo Mas Andi sedang mencari nafkah, ada wanita lain, harus setia. Ingat di rumah, karena apa? Di rumah lebih baik daripada yang di luar. Insya Allah, jika lo prinsip setia ini dilaksanakan untuk kedua belah, untuk keluarga kita, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua yaitu jujur. Seorang suami dan istri harus sama-sama jujur. Jangan sampai kayak orang Indramayu kan, dapatnya 1 hari 100 ribu, ngomong sama istrinya cuma 50 ribu, 50-nya biasa ditaruh di kopi atau di kantong. Harus jujur. Insya Allah, jika lo suami jujur, istri jujur, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga yaitu takwa. Kan ayo kita takwa bareng-bareng kan, ibadah bareng-bareng. Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir di sini, kalau malam kan saya mintain kalau malam kita bangun kaya-kaya yang hadir pada kesempatan malam ini, apa kesempatan pagi ini, kalau malam pada bangun enggak Bu? Ada apa? Kencing. Habis kencing tidur lagi sana, cekok dulu. Habis cekok baru tidur lagi sana, pakai sana. Ya, kalau ketiga-tiganya ini ada pada suami dan istri, setia, jujur, dan takwa 1 juta, insya Allah semuanya akan mendapatkan BMW. Hasil dari 1 juta yaitu BMW. BMW di sini bukan merek mobil, tapi apa? Barokah, mawaddah, warahmah. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Hadirin ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan bahan apa Mas Andi dan dengan Mbak Rina, ada sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Kata tabi'in, Ibnu Abbas, apa sih yang namanya kehidupan bahagia dunia dan akhirat itu? Akhirnya Ibnu Abbas menjawabnya, bahan apa Mas Andi dan Mbak Rina, kalau pengen hidup bahagia, apa yang disampaikan sahabat Ibnu bin Abbas? Ibnu bin Abbas itu sahabat Nabi, 15 ini 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 9 tahun sudah menjadi imam masjid. Bahkan secara khusus Ibnu Abbas pernah didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengatakan kepada tabi'in, ketika Ibnu Abbas mengatakan kepada tabi'in, apa salahnya kita umat dari Muhammad untuk melaksanakannya? Ketika kita ingin hidup bahagia, yang pertama barina harus ada hati yang seperti apa? Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Berapapun hasil seorang suami harus kita syukuri. Insya Allah, jika lo disyukuri, apa kata Allah? Wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika lo disyukuri, insya Allah akan ditambah. Seorang istri mensyukuri apa berian suami, sedikit banyakkah penghasilan suami, insya Allah akan disyukuri. Insya Allah nikmat Allah akan tambah. Tapi kalau barina kufur dengan apa yang diberikan oleh Mas Andi, maka kata Allah azabmu akan berbeda. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, kalau hidup bahagia harus menjadi istri yang solehah barina. Apa istri yang solehah Bapak Ibu? Istri yang solehah itu bukan istri yang cantik jelita, istri yang kaya raya. Cantik Bapak Ibu pun dan bukan jaminan, kaya bukan jaminan sekarang, bisa saja sedang viral. Cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Hadirin ibu bapak, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles, pakai bedak indah mempesona, bibir merah merah dan pakai mirah-mirah, senyum indah bergelora asmara, itulah kecantikan hanya sekedar pandangan mata. Tapi belum tentu muka yang cantik ia adalah pendamping kita yang setia. Cantik boleh dipandang oleh pandangan mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Karena apa? Kemesraan adalah kunci kebahagiaan. Oleh karena itu, istri yang solehah jaminannya orang hidup bahagia. Barina, kalau ingin hidup bahagia, jadilah istri yang solehah. Atiyah Allah wa atiyah Rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat kepada Allah, tak wajib taat kepada Rasul, tak wajib taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Di rumah tangga kita ada pemimpin. Siapa suami? Berarti kalau Barina, Mas Andi adalah pemimpinnya. Jangan lihat jeleknya, jangan lihat gantengnya, jangan lihat jabatannya, tapi apa?
lihatlah hati dan tanggung jawabnya. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai manusia dari rupa dan pakaiannya, bukan juga dari harta bendanya, akan tetapi yang dinilai dari Allah adalah hati dan amal perbuatannya. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, kalau kita ingin hidup bahagia, yang ketiga yaitu mempunyai anak yang soleh atau solehah. InsyaAllah kita doakan setelah kesana nanti izab kabul menjadi suami istri, kita doakan jiadah doa dari kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan diberikan dikaruniakan oleh anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Siapakah anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dunia akhirat. Rabbi habli minas solehin. Sebenarnya Bapak ada tujuh, mudah-mudahan dari khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada ketiga tadi belum sampai ke empat, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal untuk Mbak Rina dan Mas Andi Dedi Adiansa. Mudah-mudahan siada doa saya lagi, mudah-mudahan kedua mempelai menjadi juga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wa qadjul jari jari syekhi burkun wala burkun lima jarohan misan. Kalau bekal melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Akhirnya saya Muhammad Zaki undur diri dari hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Jumpa lagi dalam kesempatan. Aku lukul di hadir fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bapak-bapak, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.